السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مباركا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan bapak-bapak, rahimakumullah. Pertama sekali, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah Taala masih memberikan nikmat kelapangan masa dan waktu kepada saya dan tuan-tuan sekalian. Untuk sama-sama kita hadir dan berada di dalam majlis ilmu ini, walaupun dalam keadaan PKPB pula dah, tuan-tuan. PKPB pula dah. Tapi PKPB kali ini dia tak berapa nak ketat laku PKPB hari tu ni. Kuliah boleh. Tapi kuliah-kuliah di sekitar Kedah masih dibenarkan. Saya dibenarkan untuk pergi kuliah-kuliah di sekitar negeri Kedah. Dia cuma lepas minta pihak keselamatan minta kepada saya dan ustaz-ustaz lain kelonggaran dibagi untuk berkuliah, tapi jangan lajak teruk sangat, dia kata. Jam bunyi lajak 5 minit bolehlah, paling lama pun 10 minit. Tapi saya duk rasa malam ni jam tak bunyi. Kan? Kau nak tunggu jam bunyi ke? Kita tunggu jam bunyi lah. Tak tahu pukul berapa lah. Di malam ni mau lajak pun, kalau dia marah pun, kita kata, nak kata saya tak dengar jam. Jadi insyaAllah, insyaAllah masuk dalam pukul 8-11 minit. Lebih kurang 8 suku kita berhenti lah. Lepas tu sekali lagi saya nak minta maaf bulan ni, tuan-tuan, saya nak kena balik awal juga pasal ada usrah lagi ni. Ada usrah, saya nak kena lepas-lepas kuliah tu nak kena bertolak balik terus lah. Tuan-tuan lah, tak dan nak apa nama bersama dengan tuan-tuan lah. Dan makan pun tak ada kot pasal PKPB. Mau dia buat jamuan makan, dia pun tangkap kita pergi buah lain IPD tu. Bukan jauh mana IPD dengan surau tuan-tuan. Jadi saya minta nak balik awal sikit lagi. Kita nak sambung pengajian kitab kita, Penawar Bagi Hati. Kalau kitab saya muka surat 12. Kitab tuan-tuan pun sama kot, 12 juga. 12, ujung tu, baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, ujung tu dan. Dan seperti mengadu-ngadu tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan seperti mengadu-ngadu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Imam At-Tirmizi, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata namamun
Artinya tiada masuk ke dalam syurga orang yang mengadu-ngadu, menceritakan dia oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dan sungguhnya telah ittifaq ulama atas bahawasanya mengadu-ngadu itu dosa besar, iaitu memindahkan perkataan setengah manusia kepada setengah kerana tujuan membinasakan antara mereka itu dan menjadikan mereka itu berkelahi. Hak ni perangai Nabi tak suka. Hadis sahih. La yadkhulul jannah. Orang lagu ni, siapa dia? Namamun. Yang suka mengadu domba, golongan seperti ini, kata Nabi, jangan harap dah dapat masuk ke dalam syurga. Bila sebut lagu ni, tuan-tuan jangan duk kata hak ni kerja-kerja ustaz ni. Apa dia kerja ustaz ni? Duk main duk kata kawan ni neraka, duk main duk kata kawan ni tak masuk syurga. Bukan saya kata, bukan ulama kata. Yang kata adalah imam, yang kata adalah Nabi SAW. Hadis sahih riwayat dari Al-Bukhari dan Muslim dan juga At-Tirmizi. Nabi kata la yadkhulul jannah. Orang hak ni, jenis ni tak masuk syurga. Tidak akan masuk ke dalam syurga. Siapa dia? Namamun. Orang yang suka mengadu domba. Hak jenis ni dalam masyarakat kita ada tak tuan-tuan? Ada tak? Dia pi kat kawan ni. Kawan ni duk kata lah lebih kurang apa semua. Dia duk pi kata pula kat kawan tu. Sebab tu orang tanya saya, ustaz, ni duk tengok sari dua ni muafakat nasional ni nak jadi kok mana? Dan saya pun tahu tuan-tuan nak suruh saya ulas. Walaupun muka tak nampak, tapi biji mata berbicara. Muka tuan-tuan saya tak nampak pasal dia pakai face mask. Tapi biji mata tuan-tuan saya boleh tak? Saya nak jawab mudah tuan-tuan. Kita tak payah duk komen apa dalam Facebook. Kadang-kadang dengan komen kita tu, dia mengeruhkan lagi keadaan. Kita ni ada pimpinan. Ada kita dalam berjemaah, kita ada pimpinan. Apa kita follow pimpinan? Apa kita follow pimpinan? Sebab tu jangan duk ulas, jangan duk kupas, jangan duduk kata lebih kurang yang mendahului kepimpinan. Sebab kita dalam keluarga ni ada mak bapa. Kita ni kalau anak-anak ni dia lebih pada mak bapa, kacau tuan-tuan. Sebab tu jangan duk kupas. Takut-takut bila kita duk ulas, takut-takut bila duk kupas, tak kena lagu pimpinan kita kata, lah follow pimpinan. Apa yang pimpinan kata, kita follow. Tak mau duk ada golongan yang duk suka mengadu domba ni tuan-tuan. Yang ni lah yang masyarakat kita hilang kedamaian ni. Yang ni lah dalam masyarakat kita hilang keharmonian. Sebab apa? Adanya golongan yang suka duk lebih sudu daripada kuah. Sebab apa? Ada yang jenis nama, yang jenis duduk mengadu domba. Dia pi abak kat kawan ni lagu ni. Dia mai abak kat kawan ni lagu ni. Dia mai abak kat kawan ni lagu ni. Habis masyarakat berpecah tuan-tuan. Hak jenis ni buat dalam masyarakat kita. Dia pi jumpa kawan ni, dia kata ni aku bukan nak kerohkan keadaan. Nampak dia duduk main jahat tu. Ni aku bukan nak main duk keroh keadaan. Kalau dah dia. Tapi kemarin aku duduk bersembang ni, aku tak suka ni, dia duduk kata kat hang ni, duduk keroh keadaan ni, aku tak suka. Dan aku bukan nak, aku nak kata pun tak kena, tak kata, hang diam. Mau nak kata tak kena, tak kata tak kena, hang diam. Tapi hang duduk kata, tu yang tak kena tu. Ni ada orang duduk main duduk abang, ustaz, ada orang duduk abang. Ustaz duduk mengajak lagu ni, ada je lagu ni tuan-tuan. Saya bisa kenal sekali, tapi mujuklah saya dapat baca awal. Ada satu tempat ni, dia duk panggil saya mengajak, tapi dah kita duk mengajak dekat-dekat. Saya tak mahu lah, orang yang sama. Contoh, saya duk mengajak di taman masa tu. Tiba-tiba Taman Suria pun nak panggil masjid. Main dengar tahun ni sudah lah. Saya daripada kot diam boleh main tahun ni, bukan tuan-tuan tepi jubung tadi main. Rumah tepi ni kot dekat ni, main lah. Kadang-kadang kita daripada kot diam pergi mengajak di Penang, 2 jam kita boleh duduk atas kereta, hampir 10 minit tak boleh mai ke, 2 kilo tak boleh mai ke. Dia nak ajak ustaz baca kitab yang sama, mai kat surau kami, mampu eh. Kira tempat lain kan, tapi duduk mengajak kot keliling ni je lah. Saya Sabah Sarawak duduk panggil daripada tak ada Covid sampai Covid tak tengah.
Tak sampai-sampai lagi sampai orang dia telefon Sabah kata ustaz nak tunggu kami Kristian baru nak merah. Tu. Ustaz nak tunggu kami Kristian baru ustaz nak merah. Nak buat lagu mana masalah utama nak pergi sana, saya tak berani naik kapal terbang. Bukan nak suruh saya berenang. Saya masalah kapal terbang ni lepas-lepas MH370 ingat tak? Kapal terbang hilang Tok Bomo, Topong, Menteri Basola cari sampai kelak tak jumpa dengan dia hilang ke dia. Lepas MH17 tu saya jadi fobia naik kapal terbang. Gagah pergi Mekah ya. Sebab tahu dah aduh lah kapal terbang tu semua geng ihram lah kau. Kapal terbang pergi Mekah mana ada? Yang zam-zam tu, kat bawah perut tu. Jadi nak naik tu pun 2 hari, 3 hari sebelum nak naik tu, saya tak lena. Biar dia betul-betul dia letih. Naik-naik kapal terbang tu pun zip-back lena tu. Sekali jaga tu, jedah lah. Nak pergi kot sini, saya tak rupa nak berani nak pergi. Sebab tu tak pergi. Ada kawan ni dia duk ajak saya pergi tempat dia, saya tak mau pergi, bukan tak mau pergi pasal dekat, dekat, saya kata dekat lah kalau nak panggil juga pergi bincang dengan surau tu, ejen bulan ni saya mai tani, bulan depan saya pergi sana, bulan sekali lagi mai tani, bulan sekali dia berkata payah ustaz, surau tu dia tak ada toleransi. Saya kata kalau lagu tu tak boleh nak buat lagu mana lah, saya pula jadual penuh mai bulan tu depan ni dia ajak makan nasi di rumah dia, kita berai pergi lah. Pergi rumah dia, dia duk bunyi, dia kata, ustaz, saya ni kadang-kadang sakit hati, awak berada ni. Saya ni kadang-kadang sakit hati, ustaz. Awak, siapa? Ustaz duk pergi mengajak di tempat tu, AJK masjid tu bukan dia semua suka ke ustaz? Ada mula. Dia nak pergi kita panah. AJK masjid tu bukan semua suka ke ustaz? Allah, saya kata biasalah Nabi Muhammad pun orang banyak orang tak suka. Tak apa lah Nabi tu tak apa lah, tapi ustaz ni dah orang nak panggil apa semua. Saya pun kadang-kadang saya ni suka kuliah ustaz, tapi orang duk bunyi aku tu saya kadang-kadang jadi keram. Tak apa lah, nak pergi orang nak kata. Orang lagi kata orang, dia kan kata. Dia pun tak apa. Tapi saya tak seronok lah dengar dia pun duk kata aku ustaz. Dia duk buat lagu tu, dia nak suruh saya tanya dia. Dia pakai kata apa? Tapi saya tak tanya. Dia ingat saya bodoh macam dia. Kita calon Perdana Menteri interim, mana boleh bodoh lagu tu. Dia kata saya tak suka dia duk bunyi kat ustaz tu, saya tak suka. Saya pun duk main, duk tarik tali, kita duk pergi kerja. Tak apalah, mereka nak kata lagi mereka ada mulut, lagi mereka ada lidah, mereka kata. Tapi saya tak puas hati juga. Lepas kali saya kata, abang nak apa sebenarnya? Tak, saya nak abang. Kalau lepas tak arti hargai ustaz, ustaz main kat tempat kami. Itu ya, ujung-ujung tu. Saya kata, prinsip saya punya kuliah, lagi tak orang buang, saya takkan berhenti. Sampai orang buang, saya berhenti, saya kata. Jadi dia duk buat lagu ni. Kalau kita ni duk pergi percaya, kalau kita ni duk pergi percaya, oh, awak mereka kata kat saya ke, tak patut mereka kata no, saya nak. Kalau kita duk pergi percaya lagu tu, tuan-tuan, habis. Kalau kita duk pergi duk dengar lagu tu, habis. Sebab tu, orang lagu ni, kalau ada hak dengar live kuliah kita dalam Facebook ke, ataupun yang duk depan saya ni, kalau ada hak jenis lagu tu, maklum, bertaubat, pengadu domba ni, Nabi kata dia takkan masuk dalam syurga. Kerana apa dia? Kerana golongan macam ni lah masyarakat akan berkelahi, kata Tok Syekh kita. Adapun memindahkan perkataan kerana nasihat bagi mereka yang dipindahkan perkataan kepadanya, maka wajib ia tiada masuk ia dalam mengadu-ngadu yang dilarang. Kalau dia pergi ambil orang ni duk nasihat ni, aku pergi tak saat ni, contoh aku pergi jumpa tu imam saat ni, dia suruh aku main abang lah, lah. Dia duk bunyi kat belakang, dia kata hang ni pun tak kenal lah. Duk pi duk buat bini hang lagu tu. Duk pi duk jekah bini hang depan orang. Tok imam duk bunyi kat aku, tersat ni tak cantik. Lagu tu tak apa, nasihat tak apa. Sebab yang tu kita memindahkan perkataan untuk bagi nasihat. Tok imam duk kata. Dan Tok imam tu pun kata kita, kalau boleh pi habak dekat dia apa yang saya kata. Tak kena duk pergi duk jekah bini depan orang. Jatuh aib bini dia. Jatuh maruah bini dia. Calak imej bini dia. Tok imam kata lagu tu, kawan. Kawan perongweh lelaki ni. Perongweh. Bekas ketua balai. Darah polis duduk dah lagi dalam badan.
Dia ni pula pergi mengaji silat gayung tani, tak ada putih lima untuk guru mati. Lagi dia panas. Jenis mengaji tak habis ni. Bini buat lebih kurang dia jekah bini depan orang. Da'ang diam bodoh. Diam bodoh, bodoh. Dia buat lagu tu. Dia pergi jekah pula lepas duduk mayang syah di masjid. Tok Imam pula turun dengan Tok Imam mau hantar hormat. Tok Imam kata ni, sabar bang, sabar, jangan duduk jekah bini. Dia kata, awak Tok Imam duduk bela ni ada skandal ke? Dia pergi kot tu pula dah. Ni ada tuan-tuan. Tapi dia ni tak duduk taman masa tu lah kawan ni. Bila Tok Imam duduk pergi kata ni, hang jangan ni abang, abang, sabar abang, sabar, abang duduk buat lagu tu kat bini abang tak kena. Dak yang Tok Imam duduk bela ni, Tok Imam belah skandal ke? Apa ni ada apa tak? Dia buat lagu tu. Tak kena, ada tak orang lagu ni? Ada. Dia Tok Imam ni dia tak berapa nak suka perangai tu. Jumpa kita di kedai tu, Tok Imam kata ni, abang baik dengan abang eh tu. Tolonglah abang kat dia, nasihatlah kat dia sikit. Jangan dia buat perangai. Kita pi ambil perkataan tu Imam balik main abang dekat eh ni, yang tu bukan mengadu domba. Yang tu memindahkan perkataan dengan sebab kita nak bagi nasihat yang tu dibenarkan dalam agama, kata Tok Syekh kita. Dan ketahui olehmu bahawasanya lidah itu sebanyak-banyak anggota dan sebesar-besarnya daripada kejahatan, maka lazimkan akan memeliharanya dan tiada menolong akan dikau atas sejahtera daripada kebinasaannya melainkan mengasingkan diri daripada manusia. Lidah ni, kehancuran yang banyak berlaku untuk diri kita dan masyarakat berpunca daripada lidah. Nabi kata, kalau dua lubang hampa boleh jaga, aku jamin kepada hampa syurga Allah. Dua lubang ni kalau hampa boleh jaga, Nabi kata kat sahabat, kalau hampa boleh jaga dua lubang ni, aku jamin syurga Allah untuk hampa. Yang pertama lubang mulut, jaga lubang ni, lidah, jaga, jaga yang ni. Yang kedua lubang kemaluan. Hak nombor dua tu banyak boleh jaga. Lubang kemaluan ni banyak boleh jaga. Ni jenis kita ni pat bel kepiah longak dengan kuliah marik kita tak bawa ni, dia boleh jaga tu. Bukan kita geng pat bel kepiah longak dengan kuliah marik nak pergi duduk zina tak ketahuan. Betul tak belum? Betul tak? Tambah kita pula umur pun dah naik 60 dah. Hak duk ada tu pun puas jekah baru nak naik. Tak ada zina dah. Yang mana faham-faham dah. Puas jekah baru nak naik. Faham belum gelap lah. Ha, dia kata tak ada sehat, duk ada apa, beda kencin ni. Ya, lah. Beda kencin ni ya, betul-betul ni. Ya, lah. Tu pun kadang-kadang kebah ni tak tahu nak buat. Ha, ni cerita geng umrah saya ni, cerita 2014-2015 cerita habis lah. Saya pergi umrah. Naik lah bah daripada kodiah ni pergi ke lain. Beza lah pergi umrah ni. Ni. Pak Long tu kami sampai dekat Bukit Gantang. Semua pegat turun, dia tak turun. Saya kata ni turun, kita bagi masa lebih kurang sejam suku. Nak pergi makan ke, nak beli buah ke, nak pergi murah kencin ke pergi. Orang semua turun, dia tak turun. Duduk atas bas, duduk belakang reba. Saya pun dah semua turun. Kita pun duduk pelekat lah, apa nama, kertas warna kat cermin bas. Bukan tak tahu maklong-maklong tu. Turun kot lagi naik bas orang lain. Orang pergi Mekah, dia pergi India. Lekat-lekat saya tengok dia tak turun. Dia tak turun. Dia kata Pak Long tak mau turun kan? Dia kata tak turun. Tak pergi tak pergi lah. Saya tak larang nak jalan lah. Duduk tak. Turun sejam syukur apa? Apa kat dia naik? Elok pintu bas nak tutup dia nak turun kencin. Dia kata tak, kencin tak dah. Tu kita geram. Dereba bas muka lain lah. Dia kata depan. Tante saya minyak lah. Tante saya minyak. Dereba bas tu lah. Turun tante saya minyak kaltek tu dia turun. Bas tu dia tunggu. Reba bah pun turun, saya tak turun. Reba bah tu perangai. Ambil di sana kau orang benar. Kah lah. Dia buat begitu. Pak Long ni pun dia masuk-masuk, dia keluar. Saya duduk bawah tu lah. Keluar-keluar tengok. Kasut dia, dia pakai kasut selalu pun. Pak belah kiri ayak penuh, dia cerah. Terang, dia jalan. Cerah. Saya kata Pak Long tu ayak apa tu? Dia kata ayak mana lah tu. Kasut belah kiri penuh, cerah. Saya kata kencing dan seluar. Eh, dia kata dak lah kencing dalam mangkuk. Dia saya kata tu ayam apa basuh tak ada ayam penuh dalam kasut lah. Dak lah dia kata lap dengan tisu. Dia tak basuh, dia lap dengan tisu.
Saya kata Pak Long masuk balik, dia masuk tak lama dia keluar, dia kata ustaz minta maaf, dia kata ayat kunci tunggu. Dia kata ni nak haram ni duduk jekah, dia kata kita dah dengan kebal buka-buka ni tarik telur tak tarik yang paik tu tak tarik keluar-keluar, dia kata kita dah kau keluar tu terus kunci ni hak yang paik tu masuk dalam kaki belah kiri, dia kata penuh kasut tu. Pak Long orang salah. Mak lagu tu buat kemaluan ni tak rasa apa dah. Dia tak zina dah. Kebah habis dah. Di kencing tarik lain. Tak tarik apa. Dia tarik lain. Kan? Hak jenis tu tak zina dah. Hak tu boleh. Maklum jangan duk gelak. Ni maruah kami ni. Hak jenis tu. Masalah nama dua ni tak ada masalah dah. InsyaAllah lah maklum. Kita ni hak jenis duk pakai telekung. Hak jenis duk pakai lebat. Hak jenis duk main mengaji. Bak nombor dua tu selesai. Tapi nombor satu ni tak selesai. Apa dia? Lubang mulut. Baru keluar daripada kuliah. Baru keluar daripada semayang Jumaat. Sambil duduk serlong kasut tu. Mulut boleh kata korang. Betul kata? Jangan tengok tu. Kuliah baru dah. Mayang Jumaat kan nak main? Sambil duduk serlong kasut tu. Dia kata bukan lagu kita ni orang surau. Sah-sah mati masuk syurga. Pa'ang nampak dia. Saya ingat syurga kata pa'ang. Sambil duduk salam kasut tu dia boleh kata ke orang. Ha ni, ha ni. Sebab tu dia kata ni paling banyak binasa ni mulut dia kata. Allah. Dan mengekalkan diam. Lebih baik banyak diam. Dia kata yang pertama ni cara nak jaga tu macam mana? Mengasingkan diri daripada manusia. Ni yang cara yang pertama. Nak selamatkan mulut tu syekh kita kata. Benda yang pertama kena banyak buat apa dia? Kita jangan duk banyak campur dengan orang. Kalau tak ada faedah ni jangan duk campur dengan. Hak geng-geng pakcik-pakcik bawang, makcik-makcik bawang ni. Hak ni tuan-tuan nak masalah mengata ni. Minta maaf nak tanya lah. Banyak ni jadi ke orang lelaki ke kau orang perempuan masalah ni? Orang lelaki dia mengata tak tapi dia gutu-gutu ya. Dia orang lelaki ni bukan jenis duduk sambil duduk menyembang mengata ke orang jiran tu. Dia mengata tu orang lelaki dia tak ubah nak buat, dia jenis peduli tak peduli yang orang lelaki. Nak dia gutu-gutu ya. Amor sembang bak janda. Tu dia lajak elok orang lelaki. Baru turun mayang subuh manjik tu. Makan roti canai kat medan selera tepi sungai tu. Betul tak? Ni, tu makan tu. Saya tahu lah. Makan tu. Saban tiga lapis. Hak lilit tang kepala ni tu. Hak buh atas kepala bau ni pula satu. Tutup pula lagu tudung tu satu. Tiga lapis. Nak abak warak tu. Sembang di kedai kopi, janda. Sambil duduk minum ayak tu. Mai perempuan tu. Mai beli janda. Dia duduk at taman belah JKR tu. Dia duduk tamai hak sebarang jalan belah JKR lah. Dia duduk tu. Sambil duduk minum ni hak sorban tiga lapis lah. Motara ni. Dia mula. Ini mukadimah dia. Ni maklum tolong dengar ni. Saya nak cerita ni hak perangai lelaki maklum kat kedai. Dia mula. Motara ni tu. Ayat dia berhenti digantung tu. Motara ni digantung. Sambil duduk minum tu. Motara ni digantung. Kawan tu pula hak lebay duk ada ridak teh belah bawah tu sambung. Boleh gagah tau ni. Kira kita menikah pun pi buat alignment sikit. Alignment lah. Cik alignment tu. Ni istilah dia. Ni tak teruk dia kata menikah pi buat alignment sikit. Clear. Selesai. Ni memang tak buat politik. Dia masuk politik. Dia tak kata ke orang. Dia masuk politik. Ni kok mana ni dia masuk. Kok mana ni? Gitar ni kok mana? Dia memang kok mana? Turun pula dah seorang lagi janda lah. Hak sorban tiga lapis. Allah. Dia punya gitu. Hak tara ni tak lepi. Hak tak sehat gagah lah. Dia kata pergi buat elemen pulih-pulih sikit lah. Hak ni dia kata chamber. Nak kena kepak lain ni dia kata chamber. Elemen tu boleh gagah lagi. Pipi duk mangkak ke tepi tayar tu. Pulih-pulih terin bagi elok balik. Mau chamber ni teruk. Nak kena buang tayar. Nak kena kepak balik. Kan? Chamber. Ini dia tak chamber ni. Dua. Kawan ni pun naik atas kereta api. Main nombor tiga. Hak ni teruk lagi. Turun-turun jalan lagu ni.
Kawan nak pakai rida tebo, dia kata motor tu je dah lah. Hak tak chamber hak ni, dia kata dahsyat, dia kata dengan semua kena tukar ni. Orang lelaki dia sembang kat arah aku tu. Oh, mumpai lain. Sambil duk kupas buah pelang. Hampa dengar cerita. Ada mula. Dengar cerita tak? Hatu tu Nabi kata tak mau. Ni ulama kata, yang pertama, Muhammad nak selamat. Jangan duk campur sangatlah. Bukan makna bila mengasingkan diri, kenuri, kendara, sakit, demam, tak ambil peduli. Tak. Tak, tak. Bukan makna lagu tu. Makna mengasingkan diri ni maknanya lagu mana. Kalau hantau hampir duduk tampuk tu, dia akan main masalah mengumpat. Dia akan main masalah duk ngata, hantai duk pergi. Saya nak ulang balik. Saya abang nak duduk. Kita ni kadang-kadang dua benda ini kita tak dapat beza. Yang pertama fitnah. Yang kedua mengumpat. Kadang-kadang orang tak boleh nak beza tentang fitnah dengan mengumpat ni. Orang tak boleh nak beza. Bila kita kata ni jangan duk sebutlah benda lagu tu tak elok. Dia kata dok ustaz. Yang saya cerita ni betul. Ustaz tahu tak anak dia tu. Anak dia tu. Ni yang menikah. Yang menikah pun dah 12 itu ni. Ustaz tahu tak. Baru menikah ya anak jantan dia tu. Bini perut baru duduk besar. Kemarin ustaz jabat agama tangkap khalwat dekat hotel. Astaghfirullah kak. Awak ustaz ni bukan mengumpat ni cerita betul eh. Saya bukan fitnah cerita betul eh. Kalau benda yang cakap tu betul eh, benda tu mengaibkan, dia termasuk dalam ni. Benda betul eh, tapi hadut ni cerita ke orang, nama dia mengumpat. Benda tak betul eh, hadut ni cerita ke orang, nama dia fitnah. Dua-dua Nabi tak pergi buat. Hak ni kena ni. Ni saya nak abang. Ramai orang lagu tu betul tak? Tak, saya bukan saya nak ni. Benda betul. Mengumpat. Hang, ni aku nak tanya hang. Kalau orang tu tahu kata hang duk cerita. Orang tu suka atau tak? Tak suka. Duk sebut apa? Duk sebut apa? Tak lah. Tapi benda tu betul. Betul apa? Jangan doa. Apa hak hang doa orang? Sebab tu dia kata ni, yang pertama kena mengasingkan diri daripada manusia. Bukan nak suruh tuan-tuan pergi duduk atas bukit Kepelu belakang. Bukan nak suruh tuan-tuan pergi duduk atas bukit Malau belakang. Tak. Mengasingkan diri ni, tengok duk point-point yang tak apa nak baik tu, tinggallah. Tapi bak kenuri, bak tolong ni, bagus lah. Tapi kita pula, Islam suruh buat lagu tu. Tapi kita pula bila orang buat lagu tu, dia kata ni jenis tak masyarakat dengan orang. Kita duk menyembang depan rumah dia ya kedai ni. Keluarlah main menyembang. Kot tu pula dah. Ha, kenuri cepat. Kot tu pula dah. Nuri cepat. Lama lepas panggil ya. Kawan tu dia duk panggil. Dia duk faham. Nabi kata, wa yujibu iza da'a. Orang panggil perkenankan nyebutan. Orang main panggil kenuri pi. Kita pula duk. Kenuri cepat. Ha, kenuri cepat. Orang tak sampai, dia sampai lah. Orang mati, ah, cepat. 4 kali kepak RM5. Masalah oh, kata manusia ni. Sebab tu tuan-tuan kalau hidup nak pergi manusia puas hati, mampuih lagu tu ya, Pak Long. Dia tak ada nak puas hati ya, dengan kita. Dia tak? Macam saya duk ngajak, seluruh tak kena. Derah tak kena. Ada orang suka derah, ada orang tak suka derah. Ni yang apa abang tak, ustaz tu kalau dia main mengajak, hampa seluruh lagi speaker. Okay, tu bulan lepas dia slow bulan ni derah. Ambil slow ni speaker. Ambil derah. Ambil kita dia nak tengok berita. Ada kat rumah tu, hak jenis tak mau dengar kuliah. Ada pula hak suka, dia marah pula. Hey, awak yang bayar ni slow, tapi tak dengar kat rumah. Hak tu. Dah ya, orang suruh slow. Dah lepas suruh slow, slow. Apa derah lah kami nak dengar di rumah. Kut tu pula dah. Dah ustaz tu yang mengajak jelas elok. Sebab tu aku tak pergi kuliah. Jelas elok di rumah. Tu yang dia tak apa nak main. Kita kata awak saya pergi mengajak tak main. Dia kata ustaz. Ustaz duk buat live tu. Tengok di rumah dia kata. Macam duk depan tu. Rumah hang tahu nak. Tak macam satu tahu saya duk pergi mengajak. Orang buat live ni untuk geng KL.
Kita buat live ni untuk orang Sabah, bukan untuk orang tamat macam tu. Ada baru ni, saya pergi mengajak, dia kata saya tak pergi lah, dengar live tu pun biji macam duduk depan tu. Kira okey lah Ustaz no. Ha, saya kata betul, tak apa lah. Nanti hang pun dah akhirat kelak, orang lain masuk syurga, mak dekat buka tingkap yang kat hang, duduk luar tengok kau luar tu. Jadilah. Suar kepala aku tingkap syuk syurga. Nak masuk boleh lah. Mak dekat kata jadi lah. Tengok kau luar pun nampak juga. Lebih kurang lagu tu lah. Ada ni duk kira mampu tuan-tuan. Jenis mampu, mampu. Macam tuan-tuan jadi Tok Imam Terawih. Tahun ni lah yang Tok Imam Terawih tak kena maki sebab Terawih di rumah. Tidak tiap-tiap tahun tuan-tuan budak takfih ada jadi Imam Terawih tu kena maki lagu tu lah. Dia baca panjang tak kena, dia baca pendek tak kena. Betul tak? Dia baca panjang, geng kecil manis marah, perut putih cekang. Geng-geng kecil manis ni kan dia perut putih cekang. Habis-habis panggil salam, duk tekan perut putih. Oh, tiga sah belakang tu geng kecil manis. Oh, baca pendek lagi, cekang perut putih. Ustaz ni pun budak tapi ni pun terkecil hati lah geng kecil manis marah. Panjang nak mempunyai cekang perut-perut putih. Pendek sikit. Dia baca pendek, geng asma pula marah, penat. Tak nak ligat. Habis panggil salam, duduk rabah dalam bukit belakang tu nak ambil geng. Panjang lah sikit, ambil jenuh ligat. Tu nak kata kat tuan-tuan manusia, tak kena saja. Lah tuan-tuan nak ikut manusia kata kan, nak ikut Islam kata? Tuan-tuan nak ikut manusia kata kan, tuan-tuan nak ikut Islam kata? Ikut Islam kata? Tu yang pertama dia kata cara nak jaga, mengasingkan diri daripada manusia. Yang kedua, mengekalkan diam. Lebih banyak diam daripada bercakap. Cara nak apa nak selesaikan masalah ni, kena banyak diam daripada banyak bercakap. Kalau tak perlu, tak biar cakap. Tak cakap. Falyakul khairan aw liyasmut, kata Nabi. Cakap benda yang baik, mau tak ada benda baik yang anda cakap, aw liyasmut, diam. Falyakul khairan. Nak cakap, cakap benda yang baik. Benda yang baik ni lagu mana? Yang keluar daripada perkataan, yang keluar daripada mulut kita, perkataan yang boleh mendamaikan manusia. Perkataan yang boleh memberi manfaat kepada manusia. Perkataan yang boleh manusia dengar, dia rasa tenang. Mau tak ada benda tu, awliya smut. Ataupun hang lebih baik berdiam daripada berkata-kata. Ni kata Tok Syekh kita. Pada ketika berhajat kepada berkata-kata, seperti belajar dan mengajar dan memberi nasihat. Nak cakap, cakap benda yang yang berhajatnya. Jangan duk kata diam ni sampai pergi kedai pun duk cakap bahasa syarat. Hak tu mau pergi menumbuk muka tu. Hak tu hang berhajat, cakaplah, belajar. Ngajar ataupun memberi nasihat. Mau tak ada benda-benda yang berbaik, diamlah dia kata. Bersembah oleh Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'az bin Jabal dia tanya Nabi, "Hai Rasulullah, berpesan olehmu akan aku." Mu'az bin Jabal ni dia pergi jumpa dengan Nabi satu hari. Dia pergi minta dekat Nabi nasihat. Ya Rasulullah, ni nak minta nasihat sikit ni. Tolonglah nasihat apa-apa yang yang boleh nasihat kepada aku. Ni tuan-tuan perangai para sahabat yang kena ada dalam diri kita. Tuan-tuan ni bagus, bagus. Tuan-tuan ni bagus. Kadang-kadang hari raya apa semua, pergi duduk jumpa tetuk guru. Baguslah. Eh, abah nak pergi bawa abah pergi jumpa Tok Guru tu, Ustaz. Tuan-tuan bila berjumpa Tok Guru, kadang-kadang sembang 3 minit, selfie tu 2 minit. Sembang abah-abah, Ustaz. Okey, anak pondok, nampak. Okey, anak. Alhamdulillah lah. Ustaz menampak sihat lah. Alhamdulillah. Bini tak tambah hari, Ustaz, nak? Tak, tak, tak. Jangan duduk deras. Dia dengar masalah. Ustaz ni kata. Ustaz pun menakut pada agak. Macam saya ni, golongan takwa belakang ni. Ni saya ni termasuk golongan takwa, apa dia? Takut bini tua. Ni bagus ya? No. Okay. Ni nak tanya ustaz ni, kok mana pula politik atas ia nak sembang lah. Itu cakap talin lah. Bila jumpa orang-orang agama, jumpa tutup guru,
Assalamualaikum Ustaz, saya mai ni bawa anak-anak beraya apa, alhamdulillah. Ni sebelum kami balik Ustaz, ada apa-apa nasihat yang Ustaz boleh nasihat? Ani. Ustaz bagi nasihatlah sikit, apa-apa yang Ustaz rasa nak bagi nasihat. Kadang-kadang tuan-tuan tutup guru ni dia tengok kita, dia boleh baca lah panggil kita. Orang-orang soleh ni dia tengok kita, hak tuan-tuan duk kata dia macam dia boleh scan kita. Ada tak dia kata? Ish, dia macam dia boleh scan kita. Oh, dia berheran kata. Saya habis pergi satu rumah orang soleh ni tuan-tuan, tak mahu abang daripada dia. Tiga kali saya nak pergi rumah dia ni tak lepas. Ada yang masalah. Kali pertama nak pi sampai sekat jalan orang telefon mai pejabat. Kona tak jadi pi. Kali kedua nak pi dengan kawan tu pun tak jadi. Kali ketiga tu baru lepas pi. Bila tiga kali tu nak pi, kali ketiga baru boleh pi. Sekerat sampai tu, kasut saya tapak lekang. Saya kata kat driver ni, kona pi beli kasut tu. Kau nak pergi beli kasut dulu kat Pekan Citra. Daripada tu pergi rumah dia. Tak mau abang dia lah. Sampai depan rumah dia, dia sambut kami depan pintu. Assalamualaikum Ustaz Usam. Waalaikumsalam Tok Guru. Ha masuk. Mah. Nek salam. Ayat pertama dia kata apa? Amboi. Tiga kali baru sampai tu. Saya tak abang pun. Ambil kali ketiga baru sampai no. Alhamdulillah. Allah, kita nak main tu macam-macam. Okey. Masuk. So duduk. Kasut baru tu selesa ke pakai? Kut tu pula dah bila hang tahu ni. Hak dribble saya tu betul. Ditoh sat noh. Dia scan ni tuan-tuan. Saya ni ada benda saya nak main nak tanya dia, nak minta nasihat kat dia. Tak ada nak minta nasihat. Benda yang saya rasa nak tanya dia, dia jawab satu. Macam masa duduk sembang tu dia cerita dah. Tak ada tanya apa dah. Elok nak balik salam, dia kata okey no. Yang mana yang terbuku hati tu semua terjawab kot. Terjawab dah. Alhamdulillah tu. Boleh. Tuan-tuan. Ni yang kata orang soleh ni yang Allah Ta'ala bagi basirah kepada mereka ni. Kita bini yang nama Basirah. Orang alim, orang ahli ibadah ni Allah Ta'ala bagi kat mereka. Tengok tau. Macam awal kuliah tadi, tuan-tuan perasan tak saya boleh baca mata tuan-tuan nak suruh saya ulas apa-apa. Ha ni orang soleh lagu ni, dia boleh baca. Walaupun muka tuan-tuan tutup dengan face mask tu. Tu kadang-kadang kita nak pergi jumpa, segan ustaz nak pergi jumpa. Dia boleh baca dia. Kau tuan-tuan, saya bawa satu orang kawan saya ni pergi jumpa dengan satu orang ahli soleh juga lah. Bawa pergi berjumpa. Bila berjumpa tu, Tok Guru ni hidup dia ni dengan Quran ni tuan-tuan. Dia ni mata tak nampak. Mata dia dulu nampak. Kencing manis dia teruk sampai dia dialisis. Mata dia ni tak nampak. Bila tak nampak, tapi dia ni hidup dengan Quran. Sebab tu dia duk pesan kat saya, dia kata, Usam, kena ada balik. Saya dengan dia ni kena ada balik. Lagi mata nampak, tengoklah Quran, bacalah Quran, dia kata. Ni antara orang yang nasihat saya, Datuk Ismail Kamus, Allahyarham. 2 bulan sebelum dia meninggal, saya pergi jumpa dia di rumah. Tengok dia duk ambil yang semayang, tangan pun ketar lah. Sebab tu dia punya feeling itu sampai lah kadang-kadang saya duduk ambil ahmayang tu duduk teringat dia duduk ambil ahmayang duduk ketak-ketak tu orang duduk tuang ayam duduk ketak ish kata dia ni ketak-ketak pun nak ambil ahmayang kita haram tak ketak pun tak ahmayang pun dia ni duduk ketak-ketak cukup tak ahmayang dia kata malam ni entah tak pergi ceramah ke tak mengajak ke kata malam ni dah Ustaz memang setiap bulan ni malam ni saya nak rehat elok lah. Kalau ada, jangan duduk batal, dia kata. Ana ni dah tak boleh mengajar lah. Ana ni tak boleh mengajar lah. Cakap orang tak faham dan Ana tak larat nak pergi lah. Tu dia teriak. Dia kata, takut-takut Ana mati dalam keadaan Ana tak bagi manfaat pada Islam. Oh, saya sampai lah, saya ingat.
Tambah PKPB ni saya duk risau ni, banyak program kita tak pergi kan. Mau mati celah ni. Pi mengajak dia kata, setiap hari hidup kena bagi manfaat pada agama. Alhamdulillah, insyaAllah Ustaz. Hari ni berapa ayat Quran dah baca? Mana macam tu, saya sehari semuka gitu. Bagus, jangan tak baca, dia kata. Macam mana ni, dia kata, mata tak apa nak nampak. Mata tak apa nak nampak dah. Tak apa nak nampak dah, bubur spek mata pun tak apa nak dibaca dah Quran. Duk baca hari-hari yang mana apa eh? Ni ustaz, tok guru dia yang duduk di adik-adik saya tadi, dia ni mata tak nampak, dia kata dia duduk hafal apa yang dia hafal, duduk baca tu. Saya bawa kawan saya pi scan ni, habis ni dia scan habis, sampai dia kata ni panggil-panggil lama tu buang lah, no, tak perlulah saya nak sebut satu-satu. Kawan kata dia boleh scan, dia scan habis tuan-tuan. Ni orang soleh. Dan tuan-tuan pi jumpa Allah lepas scan biar pi dapat lorong kita ni masa jahat, nak buat lagu mana? Sebab tu Pak Sumin, orang tak pernah jumpa dia. Ada kawan saya nak pi seminggu mayang sunat taubat. Seminggu ni duk mayang sunat taubat, takut palsu ni dia scan habis. Tu yang kata orang-orang soleh ni Allah Ta'ala bagi kepada mereka ni apa dia? Basirah. Mereka tengok, mereka boleh tahu. Pi jumpa mereka ni minta nasihat tuan-tuan. Mu'az bin Jabal, dia jumpa dekat Nabi, dia pergi jumpa Nabi, dia minta dekat Nabi suruh nasihat dia. Maka mengeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan lidahnya yang maha mulia dan bersabda dia, dan bersabda ia, tahan olehmu atas engkau akan ini. Bila Mu'az bin Jabal ni minta dekat Nabi, ya Rasulullah, tolong bagi pesanan kepada aku, Nabi buat keluar lidah. Nabi kata ni, Nabi kata jaga yang ni, Nabi kata jaga yang ni, makna jaga lidah. Dan adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, artinya lidah engkau yang seperti lidah aku ini, hendaklah engkau tahan akan dia daripada berkata-kata dengan perkataan yang dilarang. Nabi nak habang apa dia maksudnya? Nabi nak habang ni, lidah ni makhluk Allah yang ni hang kena jaga, hang kena pelihara daripada duk pergi cakap, daripada duk pergi kata-kata benda-benda yang dilarang dalam agama. Tak mau duk cakap, Nabi kata. Dan adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memegang ia akan lidahnya dan berkata ia, inilah yang mendatangkan akan aku pada segala tempat kebinasaan. Sayyidina Umar pula dia pernah berpesan, dia kata yang inilah akan menjadi masalah yang paling besar kepada aku. Dia mai dudukkan lidah. Sebab tu Pak Long, lidah kena pelihara. Allah Ta'ala ciptakan lidah, kita baca dah bulan lepas, untuk apa dia? Untuk berkata dengan perkataan yang baik. Allah Ta'ala ciptakan lidah untuk berzikir, ingat kepada Allah. Allah Ta'ala ciptakan lidah kepada kita untuk apa? Untuk menegakkan agama, untuk mengucapkan yang baik dan mencegah kemungkaran. Sebab tu Nabi kata salasatun ataupun arba'un, man u'tiyahunna faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah. Pak benda ni kalau Allah Ta'ala bagi dekat seseorang, dia telah mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Kita minta doa Rabbana atina tu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Antara yang pertama Nabi kata apa dia? Lisanun zakirun, persoalan lidah. Benda yang pertama kalau Allah Ta'ala bagi kepada kita Pak Long, kalau Allah Ta'ala bagi kepada kita maklum, kita telah mencapai kebaikan di dunia dan akhirat. Yang pertama apa dia? Lisanun zakirun, mulut lidah yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita golongan yang mencapai kebaikan di dunia dan akhirat, dan golongan yang akan menjaga lidah daripada berkata perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Berkata oleh syair yang tu kita sambung pada bulan depan. Wallahu a'lam. Ini apa bulan ni? 12. Dia ingat kalau ikut hati nak bercakap lagi, tapi ikut undang-undang tak boleh bercakap lah.
Tak apalah, kita sambung lagi bulan depan mau panjang umur tuan-tuan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Seperti biasa, tak pergi habis kuliah tuan-tuan, di luar sana ada depa bawa produk Top Koko, tuan-tuan boleh dapatkan di luar sana. Sekilo 19, setengah kilo RM10, yang 20 sachet harga RM20. Dan yang kedua, tabung-tabung daripada Yayasan Ar-Riyadah untuk anak-anak yatim, fakir miskin, pelajar-pelajar tahfiz juga ada di pintu-pintu keluar. Tuan-tuan boleh letaklah sumbangan tuan-tuan. Wallahu alam, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah manfa'na bima'alamtana wa alimna ma yanfa'una wa rizukna ilma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udhu bika min hal ahlin nar. Allah makshif anna albala wal waba wal fahsha ma la yakshifuhu ahadun ghayruk. Allah makshif anna albala wal waba wal fahsha ma la yakshifuhu ahadun ghayruk. Allah makshif anna albala wal waba wal fahsha ma la yakshifuhu ahadun ghayruk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Saya mohon maaf banyak-banyak dan nak minta diri dulu tuan-tuan untuk ke program seterusnya. InsyaAllah kita jumpa lagi pada bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.